Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan tim belajar CorelDRAW Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan fungsi kontrol R. Fungsi kontrol R itu repeat, digunakan untuk bisa menggandakan objek. Contohnya seperti ini. Misal kita buat garis. Ya. Nah, tekan Ctrl pada keyboard. Garis. Tekan Ctrl pada keyboard. Geser ke sini sedikit, ke kanan atau ke kiri terserah. Misalkan segini. Kemudian tekan klik kanan dan lepaskan. Kemudian tekan Ctrl R berulang-ulang. Tuh. Objek secara otomatis akan terduplikat dan jaraknya pun sama. Sini, ini sama. Ini kan garis. Objek juga bisa. Misal kita buat objek kotak ya. Nih. Tekan Ctrl, geser ke sini, klik kanan. Ctrl R, itu bisa. Gambar juga bisa. Kita import sebuah gambar. Gambar ini ya. Tekan Ctrl geser ke kanan. Ctrl R. Tuh, bisa. Udah kan? Ini hanya shortcut saja, Ctrl R itu. Hampir sama dengan yang dengan fungsi dari Ctrl D. Bagaimana? Bermanfaat apa enggak? Klik subscribe dan like serta share video ini jika dirasa memiliki manfaat. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.